bro. Nah, sekarang di tangan gua ini adalah gitar yang bisa dibilang gitar butik dari China ya. Ini adalah gitar yang menurut gua sangat-sangat oke banget. Dan saat ini, menurut gue, ini adalah gitar yang bakal benar-benar hot banget ke depannya. Begitu. Orang bakal banyak nyari-nyari ini gitar. Yakin gue. Jadi, ini adalah Agoda Music Boy Pro Series gitu ya. Nah, mungkin kalian yang dulu pernah ngeliat ya video-video Naviri sebelumnya, kalian tahu bahwa ada beberapa gitar Agoda masuk ke sini, ya kan? Jadi, ada gitar Agoda yang, well, bentuknya mirip kayak, apa ya, mirip kayak Les Paul, tapi juga bukan Les Paul juga gitu kan. Nah, sama ada yang gue pernah cobain juga gitu, yaitu adalah Agoda yang 7 string-nya, yang Black Hole Series. Nah, ini adalah series Music Boy. Jadi, ada beberapa model series, dan ini adalah model Pro-nya dari Music Boy series. Gitu. Nah, ada sedikit perbedaan antara model yang Pro sama model yang normal ya. Which is nanti ini di video gue bakal kasih lihat yang model normalnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa perbedaan yang lumayan, well, lumayan sederhana. Tapi bisa dibilang cukup membantu. Begitu ya. Pertama-tama, kita bicara dulu dari spek secara keseluruhan. Oke? Secara speknya, ini body menggunakan Alder. Oke? Tapi kalau kita bicara desain bodinya ya, ini memang mirip seperti Agoda yang Music Boy yang normal, oke? Okay? Tapi didesain lebih strat esky banget gitu ya. Jadi bagi kalian yang mungkin demen sama finishing strat itu seperti apa gitu ya, well, ini yang paling mendekati bro. Dan gue juga suka nih kelihatannya kayak strat modern banget, tapi juga nggak kelihatan kayak super modern, apa itu the point, super metal banget juga. Enggak bro, ya. Jadi ini bisa dibilang kayak model desain all-rounder banget, oke? Okay? Nah, untuk di bagian neck-nya, ini neck-nya menggunakan roasted maple, oke? Okay? Dan yang ini juga lebih selected grade juga, bro. Makanya kalau kalian lihat, ini roasted-nya jadi sedikit lebih gelap, ya kan? Daripada yang model-model yang Agoda sebelumnya. Sedikit lebih gelap, tapi gue bisa pastikan quality-nya juga jauh lebih sip, bro. Oke? Okay? Nah, untuk bagian depannya, ini juga menggunakan totalnya adalah 24 fret, oke? Okay? Dan juga di bagian ujung dari, apa namanya, ujung dari fretnya ini memang sudah di-rounded juga. Jadi kalian juga nggak berasa tajam juga gitu ya. Cukup ngebantu ketika kalian lagi main. Nah, untuk di bagian bodinya ada beberapa perbedaan ya. Antara yang model Music Boy Pro dan Music Boy yang biasa. Jadi, perbedaan yang pertama adalah format dari pickup-nya. Ini yang paling ketara dulu gitu ya. Jadi, kalau misalnya semua yang model Music Boy sebelumnya itu dia formatnya adalah haha, humbucker-humbucker, di bagian neck-nya humbucker, di bagian bridge-nya humbucker gitu kan. Nah, kalau semua yang model yang Pro Series, ini modelnya adalah HSS atau SSH ya. Jadi, single-single humbucker atau humbucker single-single, terserah kalian mau ngomongnya kayak gimana. Oke? Dan, untuk yang di bagian bridge-nya, ini juga menggunakan pickup cover juga ya. Jadi, perbedaannya lumayan mencolok juga kalau dari segi estetikanya. Desainnya adalah SSH, ada 3 pickup, jadi kalian juga mendapatkan totalnya ada 5-way switch pickup gitu ya. Jadi kalian bisa mendapatkan ada 5 jenis kombinasi suara yang kalian bisa dapatkan. Terus ini juga pickupnya adalah custom made by Agoda juga gitu. Tadi gue udah cobain, suara clean-nya sip banget, nonjok, model strat banget begitu ya. Tapi juga pas lagi pakai drive, juga ini luar biasa. Suaranya juga masih punchy, masih galak, tapi clarity-nya juga masih ketahannya oke banget gitu. Jadi sangat-sangat ideal banget untuk kalian bermain pakai clean, untuk kalian bermain pakai drive, dan bahkan high gain sekalipun. Gitu. Nah, untuk kalau ini sebagai tambahan untuk enaknya ya.
Neck-nya ini juga profilnya adalah modern D gitu ya. Dan yang seperti gue udah bilang sebelumnya gitu, yang ada di Aguda Normal, yang Music Boy Normal maksudnya gitu ya. Ini adalah profile modern D yang menurut gue so far, dari dulu gue main gitar gitu sampai sekarang, ini adalah modern D yang paling nyaman yang pernah gue mainin. Gue sekali lagi gue gak tahu apakah ini desain original modern D-nya dari Agudanya sendiri atau gimana. Sekali lagi gue gak tahu, tapi buat gue di tangan gue ini super nyaman banget. Terus juga finishingnya super smooth ya. By the way ini finishingnya antara yang Music Boy Aguda yang sebelumnya sama yang Music Boy yang ini gitu ya. Ini finishingnya sama, satin ya, satin finish. Jadi enak banget, bukan raw finish ya. Jadi kalau kalian pegang, ini berasanya bener-bener nyaman banget gitu. Nggak menahan tangan kalian gitu. Di saat bersamaan kalian juga pegangnya nggak kasar. Super halus banget. Nah, untuk desain bodinya, sekali lagi ini adalah modern design gitu ya. Jadi kayak bisa dibilang original design by Aguda. Jadi Aguda udah kayak mikirin banget kayak bagian ergonomiknya seperti apa gitu ya. Dan kalau dilihat dari konturnya, ya kalian udah ngelihat di bagian sininya, ini ideal banget untuk kalian taruh di bagian paha. Tapi di saat bersamaan ada bagian cut di sini juga. Jadi ini sangat ngebantu ketika kalian lagi bermain di posisi kiri. Jadi di bagian yang paha kanannya ini nggak ada something yang kayak menekan atau menahan paha kanan kalian gitu loh. Jadi benar-benar super duper nyaman banget untuk bermain di kedua posisi ini. Gitu. Ini gitar juga desainnya adalah model headless gitar. Jadi bagi kalian yang nggak tahu kayak, wah ini kepalanya kemana gitu kan. Ya ini adalah model headless. Jadi bagian kepalanya hilang, berarti kalian mesti tuningnya ada di mana bro? Kan nggak mungkin kita tuning di sini kan? Nah tuningnya semua ada di bagian bridge-nya. Jadi bagian tuner head-nya semua nempel sama bagian bridge-nya. Nah tapi berbeda dari model yang Music Boy Pro ini dengan Music Boy yang biasa, kalau misalnya yang Music Boy sebelumnya itu adalah benar-benar set neck lagi. Itu adalah set bridge banget. Jadi fixed bridge kalian nggak bisa apa-apain begitu ya. Nah, kalau ini ada beberapa fitur tambahannya lagi yang berbeda dari model yang sebelumnya. Pertama-tama, ini adalah model tremolo ya. Dan bahkan sama Agudanya sendiri udah disetting sebagai floating tremolo. Jadi bagi kalian yang nggak tahu model floating tremolo itu adalah kalian bisa memainkan tremolo ini turun ke bawah kayak begini. Tapi kalian juga bisa tarik. Ya, jadi bisa dibilang sangat-sangat all-rounder sekali gitu. Kalian jadi bisa mainin kayak vibra pakai pakai handle-nya dengan nyaman juga gitu ya. Dan gue juga sebelumnya udah ada testing gitu ya. Pas gue mainin pakai handle-nya juga sangat-sangat stabil sekali gitu. Jadi udah sip banget lah. Nah, untuk bagian tambahan lainnya yang mungkin agak sedikit simple, yaitu adalah di bagian tuner head-nya ini. Jadi kalau model Aguda yang sebelumnya, kalau kalian perhatiin baik-baik, dia tuh nggak ada kayak lubang kecil di bagian ya, tuner head-nya. Tapi di model Pro ini ada. Jadi ini tujuannya adalah untuk mempermudah kalian dalam tuning. Nah ini kan karena biasanya bentuknya bulat, ini sebenarnya agak sedikit susah gitu ya untuk diputernya. Agak keras. Jadi solusinya karena dia ada empat bolong di setiap puterannya. Kalian bisa menggunakan pick kalian gitu atau koin. Kalian tinggal masukin, terus kalian tinggal putar. Seperti itu. Jadi cara model tuningannya seperti itu. Sangat-sangat ngebantu sekali. Nah, untuk ganti senarnya pun juga ini modelnya sama. Kayak model yang bridge yang Aguda Music Boy biasa. Jadi kalian masukin senarnya, ujung senar dari belakang. Ini kan kosong ya, bolong. Kalian masukin, tarik terus sampai bagian bola senarnya stuck di bagian dalam sini. Berarti udah clock. Kalian masukin ke atas. Habis itu kalian potong, jangan sampai terlalu panjang juga ya, diatur sedemikian rupa. Setelah itu kalian tinggal potong, terus kalian tinggal di-lock pakai kunci L. Jadi kayak gitu bro, sangat-sangat gampang sekali dalam mengganti senarnya. Terus sekali lagi karena ini locking, jadi kalian udah bisa jamin bahwa tuningannya itu bakal jauh lebih stabil daripada normal. Gitu, jadi ini benar-benar lebih jam-pack sama feature banget ya. Nah terus sekali lagi karena ini adalah modelnya floating tremolo, jadi of course di bagian belakangnya juga ada beginian bro. Jadi semuanya di sini ini adalah full block ya, full block tremolo. Jadi ini benar-benar kayak nge-make sure quality-nya juga jauh lebih sip sama jauh lebih stabil. Dan ya kalian bisa lihat semua dari estetikanya kayak super rapi banget kan, nggak kelihatan kayak ugal-ugalan gitu. Jadi mantep banget bro dari segi estetikanya. Nah ini gitar harganya. Saat video ini dibuat, ini ada di sekitar 9 juta sekian gitu ya. Tapi gua sih feelingnya adalah
ini mungkin kedepannya harganya bisa naik ya, karena ini menurut gue ini adalah salah satu gitar hot juga gitu yang kalian mesti cek. Ini semua gitar yang modelnya Music Boy, ini semua masih di bawah 10 juta. Jadi hitungannya masih sangat-sangat affordable sekali untuk model gitar butik. Nah, jadi bagi kalian yang tertarik ingin membeli gitar ini, kalian bisa langsung cek ke navyadigitar.com.